Universitas Jenderal Ahmad Yani menggelar wisuda periode 1 tahun 2024 pada hari Kamis 2 Mei di Ballroom Haris Hotel and Convention Festival CityLink Bandung. Acara wisuda ini dihadiri oleh segenap Civitas Akademika Unjani, para wisudawan dan orang tua atau wali, serta tamu undangan lainnya. Wisuda periode 1 tahun 2024 ini meluluskan sebanyak 1.824 wisudawan dari berbagai program studi, termasuk program sarjana, magister, profesi, dan ahli madya. Tema wisuda tahun ini adalah Voyage Beyond Horizons, Navigating the Future. Generasi tangguh melampaui cakrawala, menavigasi masa depan. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmanto Juwana SHRLM PhD, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ia berpesan kepada para wisudawan untuk terus menjaga nama baik alma mater dan mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Acara wisuda ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan dari para mahasiswa Unjani seperti paduan suara dan penampilan dari mahasiswa LDKK. Kegiatan wisuda ini ditutup dengan prosesi pemindahan topi toga serta pemberian ijazah kepada wisudawan sebagai simbol telah selesainya studi mereka di Unjani. Diharapkan para wisudawan dapat menjadi alumni yang sukses dan membawa nama baik Unjani di kancah nasional maupun internasional. Ini semua Bapak Ibu sekalian, Unjani bisa besar seperti ini bukan karena gedungnya, tidak hanya gedungnya atau ICT-nya, mahasiswanya, tetapi yang paling penting adalah karena universitas ini dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Jadi adik-adik sekalian, banggalah bahwa ini adalah universitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Yang kita tahu kalau TNI Angkatan Darat sangat dikenal, tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional. Raihlah harapan dan impian. Semuanya punya impian, semuanya punya harapan. Nah, sekaranglah wujudkan ke dalam dunia nyata. Saya berdoa, mudah-mudahan Anda semua menjadi orang-orang sukses dan menjadi orang yang berguna.